Selatan. Dan sini sudah tutup sementara sejak tanggal 19 Juni dan hingga hari ini juga sudah ditutup. Dan kita bisa lihat bahwa pintu gerbang dan pintu mandi juga sudah tidak ada operasi sama sekali. Ini disebabkan oleh 5 orang petugas dikabarkan sudah terkena COVID-19 dan waktu karantinanya diperkirakan oleh gugus tugas selama 2 minggu terakhir.